kan? Buah. Parsa buah. Ibu. Apa kabar, Bu? Baik. Ibu yang kemarin beli parcel kan, Bu? Iya. Belum bayar loh, Bu. Ih, masa? Dharma aja dong. Si Ibu pesen 5 biji belum bayar. 5 biji. Iya. Nih, Bu, ini salah satu parcelnya, Bu. Ini mah kita mah punya buah bagus-bagus ya, Bu ya. Ini baru petik, Bu, semuanya. Ini bagus-bagus semuanya. Ya, ini, Bu, ini semua dari kebun sendiri. Iya. Bu Sita kemarin beli berapa? 5 katanya. Beli 5 ya. Satunya berapa? Satunya 5.000. 5. Buah busuk, Bu, 5.000. Bisa-bisa. Kan satu biji. Hah? Satu biji. Bukan segini satu parsel. Oh. Ibu kan pesen kan 5 biji parsel. Yeah. 5 itu kan harganya satu parselnya itu 3 juta. Nah, jadi kalau 5 ya 15 juta. Yeah. Buah apaan 3 juta? Iba, ini buahnya buah impor. Kemahalan. Jangan salah, Pak. Kemahalan ya. Nih, Pak. Bapak coba. Nih. Enak, Pak. Ah. Enak kan? Enak. Buah impor ini, Pak. Enak, nih, Bu. Pak. Ibu coba. Abang yang enggak aja nawarin saya anggur, enak bisa langsung makan. Nah, ini buah naga enggak akan dikupas. Siapa tahu Ibu mau ngegragot. Bisa aja kan. Abang jual buah? Iya. Mau dong, Bang? Parsel, Pak. Saya mau dong. Mau buah apa, Pak? Sop buah. Iya. Beda lagi, Pak. Ini kan kita jualnya parsel. Oh, parsel. Parsel. Jadi ini kalau buat lagi mau tahun baru, mau Natal gitu, Pak, lagi lebaran juga bisa. Bapak boleh pegangin dulu, Pak. Berat. Gitu. Jadi itu ada pisang, itu ada apel, ada macam-macam tuh, ya. Ibu jadi mau beli enggak nih, Bu? Ibu jangan pesan-pesan doang, Bu. Jadi mau beli? Masih ngomong enggak? Ini kan saya lagi ngobrol. Bapak tahan dulu ya. Ibu jadi mau beli enggak? Jadi saya masih... Soalnya gini, Bu. Saya stok mah enggak banyak, Bu. Saya stok itu sehari kalau parsel gini cuma ada 3. Ya. Jadi saya stok enggak banyak. Ibu mau beli jadi beli enggak nih? Jadi ya. Jadi. Duitnya dulu DP. Belum DP. Nanti ditransfer. Nanti transfer, ya. Bu Sita bisa buruan bayar enggak? Saya berat nih. Oi. Makanya Pak, Bapak merasakan apa yang saya rasakan kan, Pak? Iya, ya, tapi gini, Pak, saya punya buah-buahan yang lain. Mungkin Bapak pengen buah-buahan yang lain. Ini mah, buah ini kan udah jadi satu, jadi repot kalau misalnya, bisa dipilih, Pak. Oh, bisa dipilih isi macamnya. Kasian dong. Oh iya. Buah masuk buah. Buah-buahan beda-beda, Pak. Setiap buah punya masing-masing, Pak. Ini buah apa nih? Nih, Bapak lihat dong. Ini namanya buah pir. Coba pertanyaan dari saya. Buah pir apa yang bahaya? Buah pir apa yang bahaya? Ya. Pir aun. Hah? Pir aun. Salah. Apa dong? Buah pir makannya di tol. Oke. Bahaya kan, Pak? Ya. Kalau makan buah pir tengah-tengah tol kan bahaya. Pir. Kenapa? Siapin mobil. Itu sopir. Sopir. Ya, namanya juga coba-coba. Ini. Yang kedua apa yang nih? Yang kedua nih, Pak. Buah yang suka ngajak, Pak. Hah? Iya. Ngajak? Iya, suka buah ngajak. Apa? Buah lemon. Kemon. Lemon, Mas Boy mana? Lemon. Lemon. Oke. Okay. Iya. Kalau yang ini, Pak, buah yang berikutnya, saya sih lebih suka buah ini daripada buah anggur. Kenapa tuh? Karena saya lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Pak, maaf. Sebentar, Pak. Ya. Saya lagi set ke sini digeblak sama Bu Mai. Gemes banget dia sama gua. Iya. Ini apa nih? Ini buah yang bisa terbang, Pak. Apa tuh? Buah naga. Ya. Mau cari lucunya di mana? Saya juga nggak tahu, Pak. Ya. Sebelahnya? Ini buah warna biru, Pak. Kok buah warna biru? Masa Bapak nggak lihat? Ijo. Biru dari mana sih? Ini namanya buah jamblu.
Jambu. 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 Ya. Jambu. Jadi ini buah-buahnya ini. Tapi ini bukan jambu monyet kan? Buk, enggak lihat ke saya dong. Hah? Enggak usah lihat ke saya ya monyetnya. Kan saya nanya, ini bukan jambu monyet. Bukan, enggak kan? Usah lihat ke saya monyetnya. Okay, sorry. Mau pilih yang mana, Bu Sita? Lemon katanya teman-teman. Ya, berhubung saya suka yang kuning-kuning, saya pilih lemon. Lemon, oke. Okay. Deal? Deal. Deal, oke. Okay. Yang dipilih yang lemon, Bang. Ini bagus buat kesehatan. Betul, apalagi Pak. Diminum pagi-pagi pas bangun tidur pakai air putih. Betul, air putih hangat pakai lemon. Betul. Kita buka yang jambu. Yang jambu tidak dipilih, isinya adalah 3, 2, 1. Bu Sita gak dipilih si jambunya gak? Sudah mendapatkan uang tunai senilai 25 juta rupiah. Wadidaw! Sayang sekali ada uang tunai 25 juta di dalam jambu. Iya, 25 juta. Mau tetap lemon atau pindah? Masih ada 4 buah pilihan. Lemon. Tetap. Deal? Deal. Oke. Okay. Sekarang kita buka buah naga. 3, 2, 1. Bu Sita tadi dipilih sih dengan sudah mendapatkan logam mulia 50 gram senilai 47.720.000 rupiah. Wadidaw! Logam mulia 50 gram 47 juta di buah naga. Sisa 3. Pir, lemon, apel. Yang gede-gede udah di akhir. Lemon. Tetap. Deal. 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 Kita buka yang pir. 3, 2, 1. Bu Sita gak dipilih sih kakak, sudah dapatkan satu ini foto senilai 39.240.000 rupiah. Wadidaw! Wah, yang itu. Padahal pantesan. Saya udah bilang, Pak, naik tol, naik tol. Udah saya bilangin. Harga berapa, Pak Eko? 39.240.000 rupiah, Pak. Sisa 2, lemon atau apel? Hah? Lemon atau apel? Lemon. Deal. 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 Oke. Okay. Lemon atau 5 juta? Apa? Lemon. Lemon, oke. Okay. Gimana kalau 8 juta? Lemon. Yakin? Gimana kalau 9 juta? Pilih lemon. Yakin? 10 juta. Duit aja, duit aja, duit aja. Duit aja. Lemonnya nggak jadi? Enggak, duit katanya aja. Suka lemon. Duit aja. Duit aja. Oke. Okay. Deal? Gimana? Kok berubah? Mau diskusi dulu?
mau diskusi dulu. Iya. Boleh, silakan. Jadinya? Duit aja. Deal? Deal! Deal! Selamat Bu Sita pulang dengan 10 juta rupiah dari Super Deal Indonesia. Kita buka yang apel dulu. Apel nggak dilirik sama sekali. Isinya adalah 3, 2, 1. Bu Sita untuk nggak dipilih karena isinya adalah song. Sisa yang lemon, kita buka yang lemon pilihan Ibu Sita dan tim tadi ya. Isinya adalah 3, 2, 1. Bu Sita kenapa ditolak? Coba nanti sudah mendapatkan satu unit foto senilai 18.384.000 rupiah. Wadidaw! Isinya motor 18 jutaan. Entah kenapa di detik-detik terakhir malah berubah pikiran. Berapa tadi? 18? 18.384.000 rupiah. Oke. Okay. Okay guys, kalau misalnya kalian ketinggalan keseruan nonton Super Deal Indonesia, kalian bisa nonton lagi di YouTube ini nih. Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe kalau bisa. Kalau perlu, di share ke teman-teman, ke keluarga, biar semuanya nonton ikutan keseruannya Super Deal Indonesia. Kalau perlu, datang juga sini main, berani nggak? Jangan lupa ditonton ya.